Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara ngambil uang di mesin ATM buat pemula. Langkah awal, usahakan mesin ATM sudah berwarna hijau, lampunya seperti ini. Lalu kita masukkan kartu ATM-nya. Kemudian kita tunggu sampai layarnya berubah. Kalau sudah seperti ini, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan password atau PIN ATM kita. Nah, di sini ada tampil beberapa pilihan tarik tunainya ya, guys. Cuman saya mau pilih jumlah lainnya untuk ngisi sendiri. Jadi saya mau ngambil 500.000, kita tulis sendiri. Tekan jika benar, kita klik ya guys, tekan. Kemudian tekan rekening tabungan, kita klik. Selanjutnya kita tunggu akan diproses uangnya ya guys, akan berbunyi mesin ATM-nya untuk menghitung uang yang kita tarik. Nanti akan muncul atau akan hidup lampu indikator dari mesin tersebut, berarti itu yang diambil duluan. Contohnya seperti ini, jadi kita langsung siap-siap mau ngambil uangnya ya. Kita ambil uangnya, kemudian lampu yang nyala kita berarti ambil. Di sini tempatnya setrum, kita ambil juga setrumnya. Langkah terakhir, jadi di sini tekan jika ingin bertransaksi lagi, tekan tidak jika sudah selesai ya guys. Otomatis langsung ambil kartu ATM-nya agar tidak tertelan. Selamat mencoba.